Halo guys, selamat pagi. Ini kita lagi review Kota Jember. Ini kita dari arah Surabaya. Tepatnya saat ini pukul 01.32 menit. Nah, ini kita udah nyampe di perempatan Mangli. Kita memasuki kota tercinta, Kota Jember. Nah, ini Pasar Mangli. Ya, ini perempatan Mangli. Buat rekan-rekan, saudara-saudara yang pernah di Kota Jember, ataupun buat saudara-saudara yang asli dari Jember, yang mungkin sekarang tinggal di luar Kota Jember, mungkin kangen sama suasana tengah malam di Kota Jember. Jadi sengaja saya mereview Kota Jember suasana tengah malam. Ini agak goyang-goyang ya, soalnya jalan agak bergelombang. Nah, jadi Jember masih tetap pada tengah malam, kesibukan kuliner tetap seperti dulu, selalu ramai. Nah, ini sekarang kita mendekati mall pertokoan Roxy. Nah, itu sebelah kiri Roxy. Ya, ketutup sama toko-toko pinggir jalan. Jadi beginilah suasana tengah malam menjelang pagi di Kota Jember saat ini. Ini makanan Arabik buka sampai pagi. Nah, ini McD, McDonald sebelah kiri, dan juga sebelah kanan itu Transmart. Ini McD. Nah, ini sebelah kanan Transmart. Mantap. Nah, itu drivernya itu saudara Mr. Kokel. Ini Hotel Bima, berdampingan dengan Hotel Bima ya, McD. Sekarang kita akan memasuki jalur jalan Gajah Mada sebentar lagi. Jadi semoga saja ini video bisa mengobati rasa kangen, rasa rindu bagi saudara-saudara saya yang dari Jember, asli Jember, yang sekarang merantau di luar kota, di luar negeri, dimanapun berada. Semoga ini bisa, video ini bisa menjadi obat, obat kangen atau obat rindu terhadap kota tercinta, Kota Jember, dengan bupatinya yang super cantik, Ibu Pati. Siapa deh? Ibu Pati Aida. Aja Dokter Pahida. Aja ya, aja laki ya. Aja ya, aja cewek ya. Ini perumahan elit Argopuro, di Argopuro. Nah, itu sebelah sana. Nah, ini kita sekarang memasuki jalan Gajah Mada. Ini RSU Kaliwates PPP 26. LDO masih tetap seperti dulu. Ini yang kangen Jember, ini tempat AH2O sudah mulai tutup. Ini tempat lesehan yang berhadapan dengan lesehan Jalan Gajah Mada, yang semua yang pernah ke Jember pasti insya Allah sempat mampir ya di lesehan Gajah Mada Kaliwates. Kami mahal guys. Terus ini Double W Indomaret Gor, Gelora Olahraga. Nah, jadi beginilah suasana Kota Jember saat sekarang. Dan ini
ini Bank Indonesia yang dulunya Bank Indonesia berlokasi di sebelah timur alun-alun Kota Jember, dan ini masjid baru, ini masjid yang baru, ini masjid apa lupa dah, sebentar ya. Nah, Masjid Laudatul Mukhlisin. Nah, ini Gajah Mada. Ini Gajah Mada Square. Baru tutup semua kegiatan malam di Gajah Mada Square. Nah, itu. Suasananya masih tetap agak ramai gitu. Potasi memang deh baru dia. Ini kita sekarang, nah ini kantor Telkom yang baru di Jalan Gajah Mada yang berdampingan dengan Kota Sinema. Kota Sinema yang kebetulan juga berdampingan dengan Lipo Mall. Lipo Mall dan juga satu dengan satu building sama Rumah Sakit Siloam. Ini Masjid Al-Huda. Al-Huda. Ini ada patung Kalpataru ya, penghargaan kota. Nah, Kalpataru itu kota apa? Kota indah, kota terbaik dari kebersihan, terindah. Nah, ini teman-teman yang kangen, teman-teman yang dulunya nakal, yang sekarang merantau, yang ingat ini tempat apa, singsong. Nah, ini yang dulu suka kongko-kongko, ini ronda-ronda, ini guys, berjajaran, ini di tempatnya Inul Vista karaoke. Ya, ini Jalan Gajah Mada sudah mulai sepi ya. Ini Oasis ya? Oasis. Yang rame itu. Yang rame ya? Kantor Bank BCA Jember Pusat. Iya. Sekarang kita akan memasuki Jalan Raya Sultan Agung. Ini gedung Seven Dream Green Collection yang baru. Collection yang baru, tinggi, nggak jangkau ini kameranya. Ada di dalam mobil. Jalannya nggak pakai telepon. Ini Jalan Raya Sultan Agung akan segera memasuki pusat kota, alun-alun Kota Jember. Yang sampai saat ini alun-alun Kota Jember tetap ramai. Ini kita lihat suasana malam. Suasana malam di ya? Kota Jember saat ini pukul berapa nih? Sekarang jam pukul 01.37 menit. Ini Masjid Al-Baitul Amin. Nah, ini. Ini agak taruh air. Ini lapangan atau alun-alun Kota Jember masih banyak juga yang kongko-kongko. Oh,
masih ramai sekali. Ada orang pacaran guys, malam-malam guys. Nah itu malam-malam, tengah malam, hampir pagi ini masih guys, aja. Guys, itu. Guys, malam-malam guys. Ayo coba, jalan-jalan ngapain coba? Ini suasana alun-alun Kota Jember. Masih tahap renovasi lagi ya? Tidak. Masih ramai. Guys. Itu masih kongko-kongko, jagung-jagung, anak muda, bakulan-bakulan kue dan kopi juga masih rame. Nah itu sebelah sana itu masih belum. Oh iya guys, jangan lupa guys. Sekarang ini masih itu warung-warung angkringan juga masih banyak di sini tengah malam. Sekarang kita masuki jalan Ahmad Yani. Oh ya, jangan lupa ya teman-teman semua, saudara-saudaraku, terutama yang dari Jember, baik yang ada di Jember maupun yang sudah jauh dari kota Jember dan lagi merantau, ataupun yang pernah tinggal di Jember, kuliah di Jember, sekolah di Jember, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, kemudian di-share ke teman-teman media sosialnya dan lain sebagainya. Juga silakan di-komen apa kekurangannya agar channel saya ini bisa berkembang dengan baik. Juga jangan lupa tombol lonceng diaktifkan, dihidupkan. Jadi Anda semua akan menerima pemberitahuan dari video terbaru dari channel ini. Oke guys. Ini sekarang kita ada di jalan Trunojoyo. Jadi masih lanjut keliling-keliling, kelenong-kelenong tengah malam menjelang subuh. Wah, itu ada sembalap. Oh iya guys, jangan lupa guys. Ini Golden Maret. Golden, ya Golden Maret. Tanggal berapa sih? Nanti 31. Iya guys, jangan lupa guys yang merantau, yang masih kangen tanggal 31 ini ya. Yang ingin pulang, silakan ada Tanjem tanggal 31. Ya. Nanti tanggal 31 acara kerajalan tradisional Tajemtra Tanggul Jember yang sejak dari saya kecil sudah ada. Ya. Jadi barangkali ada yang kangen yang lagi merantau, sebelum tanggal 31 bisa pulang untuk mengikuti secepatnya guys, untuk mengikuti kegiatan acara tahunan satu tahun sekali Tajemtra tradisional Tanggul Jember, jalan Tanggul Jember. Oh iya, ini sudah nyampe kita di Pasar Tanjung, pasar tradisional terbesar di Kota Jember yang sejak saya masih belum lahir sudah ada ini. Pasar Tanjung ini. Oh, itu bagus sekarang ya. Sekarang udah bagus, sudah siap dibangun. Kotor. Ya lumayan bersih sekarang. Ini sekarang kita masuk ke wilayah Talangsari, Jalan Kiai Haji Ahmad Siddiq, pondok pesantren tertua di Jember. Insya Allah yang tertua lah. Bukan dari sana, dari raya. Bukan. Ini insya Allah ponpes ini dari tahun 50-an sudah ada ini. Pondok pesantren ini. Ya. Ini jalan Kasitik atau orang sini dikenal dengan nama Talangsari. Ini Giant. Gak tutup ya? Gak tutup lah. Jam 10 tutup. Ini ponpes Kasitik. Ini warung angkringan 24 jam.
Okay, guys, dulur-dulur, saudara-saudaraku semua, baik yang asli dari Jember ataupun yang pernah tinggal di Jember, dan saudara-saudaraku seantero sejagat dunia senusantara sakwasentaro. Mudah-mudahan saudara-saudara semua berkenan untuk ikut serta membangun mengembangkan channel YouTube saya ini, channel Didi DH. Semoga channel ini video-videonya akan bisa untuk menginspirasi Anda semua. Terima kasih atas perkenannya untuk ikut serta membantu mengembangkan channel YouTube Didi DH. Terima kasih atas like dan subscribe-nya, dan jangan lupa komen. Okay, guys. See you later. Bye-bye.